Oke, okay, what's up guys, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog. Alright, hari ini gue nge-vlog lagi cuy, akhirnya cuy. Ya, kesibukan-kesibukan kuliah gue lewati dan hadapi, akhirnya gue nge-vlog lagi cuy. Dan pada video kali ini gue pengen bahas satu hal yang kalian tunggu-tunggu. Gue lupa sebelumnya, gue ngasih tahu hari ini tuh hari apa. Hari itu hari Rabu, tanggal 3 hari Rabu, jam... Udah lihat. Yah. Oke, hari ini gue pengen sharing sesuatu yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kita bakal ngelihat satu mobil modifan yang kalian pasti tahu pasti mobilnya, dilihat dari thumbnail, ya itu dia mobilnya. Ya, gue pengen bahas mobil itu di video ini. Bahas apanya, modifannya dan rasa berkendaranya gimana mobil itu. Jadi mobilnya yang ini. Bukan guys, bukan yang ini. Ini proyekan baru JL Custom Garage yang bakal gue bikin videonya juga. Ini bocorannya aja cuy, tapi kita gak bahas ini dulu. Kita bahas yang ini. Honda Civic FD2 2000cc tahun 2007. Gitu coy. Oke, ya, jadi mobil itu mobilnya si Jeremy, teman gua. Kalian juga pasti udah pada tahu kalau kalian ngikutin follow Instagram gua, kalian ngikutin Instagram gua pasti kalian tahu yang punya mobil ini siapa. Namanya Jeremy. Bagi kalian yang belum ngikutin Instagram gua ya follow dulu di sini boleh. Dan jangan lupa subscribe juga di bawah biar tambah semangat gua. Gitu. Oke. Ya, ini dia mobilnya coy. Jadi kita bakal ngeliat apa aja yang udah dimodif dari mobil ini. Ya, kita lihat langsung mobilnya. Ya. Guys, sekarang kita mau bahas mobil ini. Apa aja yang udah dimodif? Ya ini standar ini adalah mobil Honda Civic FD2 tahun 2007 dan 2000cc. Ini dimodif ala-ala Type R cuy gitu. Ini punya si Jeremy nih cuy. Oke, kita mulai dari eksteriornya aja ya. Sebenarnya gue juga udah pernah bikin vlog modifikasi mobil ini dari standar sampai kayak gini ada vlognya. Tapi ini gue bahas aja pas sudah selesai semua gitu. Oke, dari eksterior yang kita bisa lihat pertama ini udah di wrapping. Warna grey, pakai Oracle 651 grey gloss gitu, abu-abu gloss gitu. Warnanya agak-agak pas mati gitu ya. Tapi katanya emang pengen dibikin kayak gini gitu. Ya begini warnanya. Bagus sih, gue demen warnanya. Cuman gak semua orang suka mungkin warna kayak gini, karena ini warnanya emang mati gitu, warna pastel mati gitu. Tapi bagus gitu. Itu untuk segi warna ya. Dan kita mulai dari apa aja yang diganti di eksteriornya cuy. Dari eksterior kita bisa lihat ini udah pakai full body kit Type R ya cuy. Ini dari bumper depan, Type R nya emang custom, tapi custom model Type R. Ini bumper depan Type R, terus ditambahin lagi lips sama dia. Dari bumper depan Type R ditambahin front lips pakai JS Racing cuy. Terus grillnya juga pakai red emblem. Kap mesin pakai carbon fiber, wih bergaya dia ya. Ya carbon. Ini modelnya Mugen, ya agak menyeleneh ya, karena ini emang konsepnya sebenarnya Type R JS Racing, tapi kap mesinnya Mugen. Mungkin RR punya, tapi yang karbon. Tuh ada fan-nya gini, tapi ya bagus juga. Begitu. Terus dari depan yang begini. Kap mesin, ganti bumper Type R sama front lift JS Racing. Kalau dari samping, dia pakai side skirt punyanya Type R. Terus spionnya ini di stiker carbon 5D ya cuy. Spionnya di stiker carbon 5D. Dan yang menarik di sini adalah di bagian kaki-kakinya cuy. Bagian kaki-kaki dia tuh pakai pelek Fox Race TE37 Fox Race CE28 begini bentuknya, warnanya bronze. Ini ori coy peleknya coy, made in Japan tuh ada tulisan sini, knot-knotnya juga race gitu. Bannya pakai Michelin Pilot Sport 3 ukuran 235/45. Ini lebar peleknya 7.5/8 kalau nggak salah, depan 7.5, belakangnya 8, tapi gue nggak lupa ET-nya berapa. Belakangnya kayak gini tuh cuy. Bannya yang belakang pakai 225/45. Pakai Pilot Sport juga cuy, begini bentuknya. Untuk segi kaki-kaki. Nah, ini kalau kita lihat mobilnya emang ceper. Lebih ceper karena dia pakai coilover cuy. Dia pakai coilover ten yang street kalau nggak salah. Jadi adjustable, bisa diatur kelas empuk sama naik turunnya gitu. Nah, itu untuk bagian samping kaki-kaki dan per gitu. Ini ke belakang. Nah, di belakang sini dia pakai spoiler JS Racing, kotor ya. Maaf ya guys, mobilnya belum dibersihin. Lihat, bekas genangan air ya. Di sini pakai spoiler JS Racing yang karbon. Ini juga custom sih, tapi modelnya JS Racing. Gitu. Dan diffuser JS Racing yang karbon juga, cuy. Gila ya, ini orang karbon semua ya, cuy. Terus itu ada tulisan emblem Tain-nya, cuy. Begitu. Ya beginilah. Mobilnya ini gue keliling, sebelahnya juga sama sih.
gitu. Modifannya sebenarnya simple. Cuman dirubah jadi Type R, cuma dikasihin add-on kayak diffuser, terus kasih spoiler, kan harusnya kotak spoilernya, tapi dipakein GT Wing biar kayak jazz racing banget. Terus ada front lips dan cup mesin karbon gitu cuy. Nah, kita lihat sekarang sebelum masuk ke dalam kabin di interior. Interior gak banyak perubahan sih, kita masuk ke mesin dulu kali ya cuy. Yuk, kita buka cupnya. Kita buka cupnya, ada di sebelah sini. Oke, ini mobil udah tua cuy. Nah guys, ini untuk ruang mesinnya cuy. Di sini mesinnya rapih ya. Dia headnya dicat warna kuning ala-ala jazz racing. Terus coil capnya juga pakai jazz racing. Terus pakai apa namanya nih? Cover intake manifold jazz racing juga karbon. Ini jazz racingnya tempelan ya sebenarnya. Covernya ini custom ya. Terus dia pakai open filter di sini. Open filter, pipingnya custom. Ininya kayak N filternya. Gitu. Ya begini aja sih mesinnya. Isinya masih standar, cuman mainin knalpot doang dari tengah ke belakang. Sisanya standar, cuman open filter sama knalpot sama pernak-pernik biar enak dilihat ya. Knalpot dia dari tengah ke belakang cuy. Tengah ke belakang dari center. Centernya custom. Mufflernya pakai ini dia, Aircraft Talk Pro. Begitu. Mau dengar suaranya? Ntar kita dengar sekalian kita nyalain mobilnya ya. Gitu. Oke. Itu ruang mesin sih kayak gitu aja. Sekarang kita masuk ke interior. Ntar di akhir-akhir baru kita dengar suara knalpotnya cuy. Interior full stock. Cuman dia ganti jok bright semi bucket di sini sama seat belt Takata 4 point. Cuman di bagian supir doang karena bagian situnya enggak. Gitu. Ya sama red emblem. Nah, begitu doang sih interiornya. Sama pakai karpet coil mat gitu. Nih belakangnya begini ya, berantakan. Interiornya standar FD2 2007 ya. Udah tua, kulitnya juga udah pada retak-retak. Ya oke, sekarang tinggal kita cobain aja mobil ini cuy. Gimana rasa bawanya? Dan kita dengar suara knalpotnya dulu. Oke. Tadi kalian udah denger suaranya dan sekarang gue udah nyetir ini dalam mobil, udah di luar komplek dan gue siap jelasin gimana rasa berkendaranya. Gitu gengs. Oke. Sebelum kita masuk ke rasa berkendaranya, handlingnya, tenaganya, terus kenyamanannya, ya kita seperti biasa gue bakal jelasin sedikit tentang mesinnya ya. Tadi gue lupa jelasin di awal-awal, gue jelasin sekarang gitu cuy. Nah jadi ini FD2 yang 2000cc cuy. Jadi mesinnya tuh kodenya K20Z. Z ya, bukan A ya. Kalau A, K20A tuh yang type R-nya, K20A yang VTEC begitu ya. Kalau ini iVTEC cuy, K20Z. K20Z. Jadi ini 2000cc cuy. Dia ngasilin 155 horsepower, lumayan gede loh itu, 155 horsepower dan torsinya juga lumayan tinggi, 192 Nm. Oke lah untuk mobil sedan sebesar ini gitu, oke lah, kenceng lah cuy. Ya begitu tuh jadi spek mesinnya. Emang mesin yang ini, yang K20Z ini cukup bertenaga ya, walaupun ini transmisi otomatis. Kalau manual itu kenceng banget cuy, sumpah, gak bohong gua. Kalau K20, Civic 2000cc tahun 2007 atau 2008 gitu yang manual, wah, itu larinya kenceng banget cuy, soalnya di asap banyak ya. Gitu, dan gua selalu kalah dulu kalau ada Civic FD 2000 manual gitu, cuman mainin knalpot doang, udah, itu udah kenceng banget cuy. Gimana kalau misalnya mereka di dustekin atau di porting polish lagi gitu kan, boh, itu pasti ngacir banget. Ini matic aja pun udah kenceng gitu. Oke, kita masuk ke rasa ngebawanya ya, posisi duduk dulu. Nah, berhubung ini joknya udah diganti pakai semi bucket dan seatbelt 4 titik, jadi ya gaya-gaya mobil-mobil track day gitulah ya cuy. Walaupun ini mobil nggak pernah dipakai track day, joknya sih gue demen. Joknya enak, empuk. Terus emang gue, karakter gue tuh gue lebih demen pakai jok semi bucket, nggak tahu kenapa ya. Karena kayak dipeluk gitu cuy, jadi nyaman gitu. Jadi badan kalian nggak pegel, justru. Jadi kalau kalian misal belok, kan ada ini tuh body roll. Badan kalian kan pasti miring-miring kan. Nah kalau pakai jok semi bucket tuh badan kalian ketahan gitu. Jadi kalian nggak usah nahan badan sendiri. Kalau kalian pakai jok biasa kan, kalian mesti nahan badan kalian sendiri, yang ada ntar kaliannya pegel tangannya gitu kan. Ya
Kalau di sini lebih enak gitu joknya. Cuman ada cumannya. Ini kan emang settingannya Jeremy kan joknya. Jadi di gua udah enak, nyadernya udah enak pas. Kakinya juga enak, tangan juga pas. Cuman satu, ketinggian cuy joknya masangnya dia. Harusnya direndahin dikit lagi enak. Jadi ya mungkin seginilah nih. Ini mungkin enak nih. Kalau begini ketinggian cuy, tuh lihat tuh. Mementok gitu pala gua ke atas ya. Dan kalau kameranya agak geter kalau kena speed bump, maaf ya cuy, karena emang speed bump di BSD tuh luar biasa ya. Ya, dari segi interior gua enggak mau bahas detail mobilnya sih. Gua cuma pengen bahas mobil ini setelah dimodif kayak gimana gitu cuy. Apa aja yang dimodif dan rasa setelah dimodif gimana bawahnya gitu. Jadi gua enggak bakal bahas detail tentang mobil ini gimana enggak, cuman modifannya aja sih sebenarnya. Ini cuman intermezzo aja, ini cuman kayak sekedar ini aja. Pelengkap gua ngasih tahu gini. Ya. Dari segi interior kayak begini, kalian bisa lihat sendiri. Lucu ininya, karakternya tuh sepedonya di bawah, RPM takometernya di bawah, speedometernya di atas, digital gitu lucu. Dan kita bisa coba. Mantap cuy. Gitu, asik sih ini mobil. Suka gua mobil ini. Oke. Buset. Ah. Speed bump atau speed bump, bos, bos. Rusak kaki. Oke. Ya, coba kita masuk di mode S deh. Coba kayak manual. Dari segi duduk, posisi duduk tadi gue udah jelasin agak ketinggian karena joknya udah diganti. Kalau mungkin kalau pakai jok standarnya lebih enak. Coba kita setirnya bisa diapain aja. Oke, bisa steel teleskopik juga sama kayak Jazz gue. Oke ya. Nah, ini lebih enak nih posisi steering. Nah, gitu. Oke, sekarang tadi udah posisi duduk, kita sekarang coba handling ya. Karena ini udah pakai coilover dan tenaga mesin. Oke, matiin AC, off. Turun. Wow, handling saya enak coy. Oke, handling cukup enak, gue nikung 100. Ya jelas sih, ten ya coy, kalau over coy. Bannya juga bukan ban ecek-ecek, nih pakai Pilot Spot 3. Tuh udah oke, tapi ini mobil cacar pelan-pelan. Kita denger suaranya ya. Walaupun ini gak ada VTEC-nya, tapi kayak ada VTEC-nya coy. Gara-gara ini di open filter gitu, jadi suara throttle-nya kedengeran banget kan. Jadi walaupun ini bukan K20A, tapi kayak ada suara VTEC-nya cuy. Makanya gue suka bawa mobilnya. Speed bump gede banget cuy. Mobil orang ya cuy ya. Oke, coba gas pol. Ini ada tikungan lagi depan. AC mati, gigi 2. Oke, 113. Gue nikung. Ini jalanannya kosong nih, enak, ada posisi tidur tapi di sini. Tenaga sih nggak bohong cuy, asik sih ini mobil. Napasnya juga lumayan panjang loh. Padahal ini masih standar mesinnya. Oh gitu, asik asik asik. Oke, nyalain AC lagi, panas cuy. Kita pindah dia lagi. Emang nggak bohong sih. 2000 cc nya 155 hp nya berasa banget cuy. Kenceng banget cuy, dibanding Jazz gua ya. Jazz gua kondisi sekarang nih udah dustek segala macem, dibanding ini masih jauh banget rasanya. Karena emang ya beda 500 cc itu berasa banget cuy. Ini sih tenaga enak, handling enak. Dia pakai ban Pilot Sport tadi, Pilot Sport 3. Terus sama coilover Tain Street. Itu asik banget cuy. Padahal ini nggak ada underbrace, nggak ada strut bar sama sekali, cuman coilover doang sama ban, ganti ban. Ini udah asik. Asik. Terus setirnya masih direct walaupun mobilnya udah tua. Direct banget tuh. Direct banget cuy, sumpah. Masih enak lah. Cuman masalahnya ada di ya rem, remnya dalam banget cuy. Karena emang faktor umur lah ya. Faktor umur, mungkin remnya harus diganti kalau bisa BBK gitu ya. Masalahnya di rem aja sih, sisanya masih oke. Dan kenyamanan cuy, kenyamanan. Ya, berhubung nih mobil udah dimodif. Nih, gue jadi ngomongin kenyamanan bukan ngebahas kenyamanan FD standar ya. Gue ngebahas kenyamanan FD yang udah diginiin gitu ya. Ya, berhubung nih udah diceperin pakai coilover. Ini tergolong keras. Keras. Kalau dari segi kekedapan kabin, kedap, nyaman. Terus kalau dari jok standar gue nggak bisa rasain karena ini udah pakai ini. Dan menurut gue ini lebih nyaman. Cuman ketinggian aja. Gitu. Terus apa lagi ya kenyamanan? Suara ban masuk banget ke dalam kabin. Tapi kalau motor lewat gitu masih oke lah. Emang bannya berisik atau gimana gue juga nggak tahu ya. Apa karakter bannya begitu. Dan ya kalau kena bom ya keras karena coilovernya. Emang bisa dilembekin gitu. Bisa dilembekin coilovernya kalau mau lebih empuk. Tapi masalahnya
gesrok coy, fender keban gitu. Jadi kalau nggak mau gesrok ya mau nggak mau coilovernya dikerasin dikit, tapi bantingan jadi keras. Tapi ada plusnya juga, bantingan jadi keras, handling makin oke gitu. Gini aja sih sharing tentang mobil ini, mobil si Jeremy cuy. Banyak yang penasaran ya kalian ya, banyak yang minta-minta ke gua. Larinya sih oke sih, demen banget gua larinya FD yang 2000 ini. Yang 1.8 manual pun kalau mesinnya dibangun tuh kenceng loh. Standar juga kenceng, 1.800 manual. Apalagi yang 2000 gitu, bayangin aja ini yang 2000 kenceng. Cuman kendalanya satu, kalau kata si Jeremy mobil ini tuh boros cuy, emang boros sih ya. Kata orang-orang banyak juga FD yang 2000 ini mesinnya boros gitu. Tapi ya kebayar lah kalau kalian doyan lari, ya kebayar lah. Soalnya borosnya nggak malu-maluin gitu ya, boros tapi kenceng gitu. Kalau boros tapi nggak kenceng, ya itu baru pertanyaan tanda tanya besar itu. Gitu, ya begini aja sih mobilnya. Jadi mesinnya ini masih standar ding-ding, cuma mainin knalpot sama open filter doang udah. Gitu. Ya, overall mobil ini tenaganya enak banget, handlingnya oke banget karena udah coilover dan ban itu. Kenyamanan ya masih oke lah, cukup lah buat harian masih nyaman, walaupun gak senyaman stok pasti. Terus posisi duduk oke, cuman ketinggian aja mungkin karena ini settingan di Jeremy joknya. Mungkin kalau di dia enak ya, karena ini kan jok semi bucket gitu, sesuai nyetingnya, masangnya sesuai orang yang punya jok gitu, yang punya jok, orang yang punya mobil gitu, seenaknya dia gitu. Jadi belum tentu settingan jok orang lain dan kita tuh sama gitu. Ini di gua agak ketinggian, mungkin di Jeremy pas, gak tahu juga sih. Begitulah, posisi nyetir sih enak, tangan pas, setir juga masih direct. Terus fun to drive banget nih mobil. Ya, begitu aja sih video dari gua, cuy. Kalau kalian suka sama video kayak gini, acungin jempol ke atas. Kalau nggak suka ke bawah juga nggak apa-apa. Sebelumnya maaf kalau mobilnya kotor ya, karena ini syuting dadakan cuy. Tadinya gua nggak ada niatan buat syuting ini. Cuman setelah gua baca-baca DM, banyak yang minta, ya udah langsung gua gasin hari ini syuting gitu. Mumpung ada waktu. Ya, gini aja. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gua cuy, biar makin semangat gue. Oke. Jangan lupa follow Instagram gue di sini, dan yang punya mobil nih ada Jeremy di sini. Kalau mau kepoin tentang mobilnya bisa langsung aja lihat Instagramnya dia, ada di sini gua dia. Oke, sip. Thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.